Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sulu wa ila hudurati Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salih sani zahiran wa batina fid dina wa dina wa al-akhirah dafiatan li kulli syar jaribatan li kulli khairin lana wa li walidina wa li awladina wa habibina masyikina fid din ma'a lutuf wal afiyah wa ala niyati an Allah yunawiru kulubana wa qawalibana ma'al hudda wa tuqa wal afaf wal gina wal rida wal yakin wal mawti ala dini al-islam wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal amtihan wa bijahi sidi wa ladi adenan jamiatan nikuli niatin salihah wa ila hadratil habib khususan ila arwahi jamil anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa khususan ila ruh Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila rusih Abi Yazid al-Muslami wa ila usimu al-Syih Abdul Ghali Jilani wa ila ruh Syih Muhammad Salman bin Abdul Karim al-Saman al-Madani wa ila ruh Qutbul Bilad Rasul Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampan Al-Banjari wa ila ruh Syekhina Ki Haji Kaswal Anwar bin Haji Ismail wa ila ruh Syekhina Ki Haji Anang Sa'rini Arif wa ila ruh Syekhina Murabbi Ruhina Asim Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpulan Martapura Bisirin Nabi wa alin Nabi khususan ila ruh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Sabuddin Al-Nawawi Umdudna Imadadihim Umdudna Imadadihim Umdudna Imadadihim Al-Fatiha A'udhu Billah Minasyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid Din Ya Rabbudu Wa Ya Nasta'in Bina Surat Surat Al-Ladina An'amta Alihim Ghayr Al-Maghdubi Alihim Al-Ghalin Amin A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Subhanallah Walhamdulillah Wa La Ilaha Illallah Wallahu Akbar Wa La Hawla Wa La Quwata Illa Billahi Al-Aliyy Al-Azim Al-Aziz Al-Alim Adada Kulli Harfin Kutiba Yuqtabu Abadal Abidin Wa Dahrad Dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin mifahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi قال المصنف ومؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين حاضرين والحاضرات جماعة صلاة فرض المغرب رحماني ورحمكم الله الحمد لله tiada henti-hentinya selalu kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan terhadap kita semua. Selawat serta salam tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, tabi'in wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Berniat iktikaf pada ini masjid, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf pada ini masjid, sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneruskan kajian rutin kita masih pembahasan tentang zikrul maut, mengingat akan kematian. Mengingat akan kematian ini kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala termasuk salah satu daripada ketaatan batin seseorang. Jadi taat itu ada taat zahir, ada taat batin. Taat batin termasuk mengingatnya seseorang akan kematian. Lalu kada cukup hanya dengan taat batin aja, tanpa ada pasangan dari taat batin itu sendiri, yaitu taat zahir. Lengkap tuh, zahir batin, luar dalam. Nah, bagaimana taat zahir? Yaitu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat mati aja, ingat mati tapi kada beramal ibadah. Salah. Lah. Ingat tapi mati ingat. Ingat mati tapi kada ada persiapan apa yang dibawa untuk mati itu sendiri. Tapi biasanya kalau orang ingat mati biasanya ada tergerak anggota batang tubuhnya itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Sering kita dengar kan, aku je ingat mati narai je, coba kada ingat mati je, lawas sudah je. Lawas apakah ada tahu juga.
Aku nih ingat mati ya Jepang ya. Nah. Jadi untung orang yang ingat mati ini salah satu sarana untuk seseorang tersebut hendak menjadi baik. Nah, orang nampina melampaui batas tuh ingat mati itu. Nah itu. Orang nampina kada tahu sembahyang, ha? Tahu ke masjid, tahu ke majelis ilmu. Bisa itu dipadahi bagaimana Jepang tapi kamu marahin orang yang lah. Nah, ingat mati itu. Tuh tetangga tuh meninggal tuh. Nah, tetangga meninggal. Apa yang dibawa? Mobil. Motor di orang Banjar. Orang Banjar itu nyabet mobil tuh motor. Nyabet motor tuh Honda. Mau mirip Yamaha, mau mirip Honda, tetap Honda. Nah, ini penyalahgunaan kata ini. Honda ya. Bah Honda datang ya. Dilihat, kan ada Honda. Kawasaki. Kawasaki itu lain Honda. Honda merek Kawasaki, itu lengkapnya ya Allah. Tuh, tertinggal. Rumah tertinggal. Apa yang dibawa? Yatba'ul mayita salas. Yang mengikuti orang meninggal itu tiga. Ahluhu, wa maluhu. Keluarganya ikut. Hartanya ikut. Tapi sampai ke kubur aja kan? Sampai ke kubur, pulang yang dua, keluarganya, hartanya dibagi orang. Keluarganya yang bininya masih muda, ada sudah yang melirik. Jangan salah, nah. Kalau yang bini muda, yang laki ingin muda bisa juga. Jadi, ini hukum alam aja bang, bila ini bininya meninggal, lakinya masih muda, ada harapan masih, ya kalau nggak ada apa-apa juga, bujur aja penghitungannya, artinya boleh aja, nggak ada apa-apa. Bila inya lakinya meninggal, bininya masih habang lagi ginco, nah ada harapan juga toh. Artinya orang yang mengingat kematian itu setidak-tidaknya anulah menjadi rem lah di dalam kehidupan ini untuk mempersiapkan kita. Bagaimana ini mumpung nih hendak Ramadan, yuk bersegera untuk melakukan amal ibadah. Cuma biasanya kalau Ramadan itu orang tuh rajin beramal ibadah daripada di luar daripada bulan Ramadan. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala akan rahmat. Orang yang mendapatkan rahmat Allah akan ringan anggota orang tersebut untuk beramal ibadah, karena amal ibadah itu pada hakikatnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, rajin mengaji Quran, rajin sembahyang sunnah rawatibnya, rajin puasanya, rajin pasti aidah ya kalau karena hari-hari pang wajib nuntut ilmunya. Kalau di Banjar itu bulan Ramadan ini tambah rami majelis ilmu itu, tambah rami majelis ilmu di bulan Ramadan itu tambah rami. Kalau kita ini kan ada juga majelis ilmu kan yang bainal maghrib wal isya kan pindah menjadi habis sholat subuh gitu. Nah makanya sedikit iklan nih, kami dari rumah tahfiz Mambaul Ulum insyaallah di bulan Ramadan ini, walaupun belum syukuran lagi lah rumah tahfiznya itu, ini iklan dulu sedikit lah iklan. Nah, mengadakan pesantren Ramadan bebas usia. Itu bayi entar juga enggak. Nang seusia kurang lebih nang ya anggaplah lulus SD sampai seterusnya SMP, SMA, MTs, aliyah, dengan agenda karena bulan Ramadan diperintah memperbanyak membaca Al-Quran, agendanya tadarus Al-Quran bitahsin, artinya membaca Al-Quran tapi sambil dibagusi kita, dan sekaligus pengajian. Kalau sampian kada kawa hadir, anak suruh daripada inya main HP di rumah bejam tahan, suruh kesana, bilanya kada mau antar gratis. Nah kayak apalagi sudah, nah itu nah.
jadi penyemangatnya gratis. Nah itu penyemangatnya itu banyak bayar ya, lamah lintut jujur. Alhamdulillah itu rumah tahfiz yang ukuran 9x19 lantai 2 yang terbuat dari bahan kayu ulin bercampur bangkirai, bercampur maranti, bercampur karuing. Padahal kan harus kayak itu. Itu menelan biaya hampir 500. Hampir 500. Alhamdulillah hampir selesai. Cuma ini cumanya ini dengar ini. Dari panitia masih ada beban bayar hutang tukang. Nah, lumayan banyak, 50 lagi. Tapi dibanding habisnya sampai hampir 500, kada sebanding dengan yang 50 tadi. Insyaallah siapa tahu datang-datang ke rumah misalnya mantari sekarung misalnya. Nah, atau bisa berhubungan dengan Kanda Haji Har. Nah, atau dengan Bapak Haji Fahrur Raji atau dengan kami juga. Nah, artinya nah ada nah kami bantu malunasi hutang tukang. Setelah itu kadada lagi selesai dah, dan itu pondok gesan pian beretaan. Artinya gesan anak pian beretaan ulun mama aturakan mah itu lain pondok ulun itu. Kalau pang ampun pribadi kada. Cuma pas kebetulan aja pang sementara ini ulun masih dipercaya mengelola. Karena kayaknya rencana habis Ramadan naik tanggung juga syukuran lah sedikit-dikit baru nanti mengedarkan brosur untuk penerimaan santri yang mungkin hendak menginap di situ. Nah, dan kami pun karena kawa banyak juga menerima. Bilanya kebanyakan ulun nang mau kayak itu nah. Nah, minik kepala kebanyakan ya 230 gin kayak itu nah. 230 orang gin. Dan itu semua biaya tersebut alhamdulillah itu semua swadaya dari masyarakat yang mereka terpanggil. Jadi maaf aja pang artinya kadada pemerintah. Murni dari hamba-hamba Allah yang hati mereka digerakkan oleh Allah. Bayangkan duit saya itu mana ulunnya kada tahu duitnya di mana. Cuma kalau dihitnya kan ada aja catatannya tuh. Artinya kalau di total kurang lebih saya itu tadi yang ada itu lawan kayu. Kayu itu kan ada yang sekubik kan kurang lebih sekian, kurang lebih lah kayak itu. Nah, ditotalkan aja. Kembali lagi masalah bulan Ramadan. Jadi sisihkanlah waktu bulan Ramadan untuk kita khususnya, anak-anak kita juga bagi waktu untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi motivasinya kembali kepada zikrul maut, mengingat akan kematian. Kalau orang itu ingat mati, insyaallah tuh mau aja tuh hendak beramal ibadah, sembahyang, bersedekah, membaca Al-Qur'an. Lah, nah itu. Hadis yang selanjutnya Anasin radhiyallahu taala anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la yatamannayanna ahadakumul mauta min durrin asabahu. Janganlah kalian mencita-cita akan kematian karena disebabkan musibah atau kemudaratan yang menimpa dia. Tadi kan kisahnya dikurul maut, mengingat mati, termasuk ibadah batin. Tapi jangan hendak mati. Ya, siapa hendak mati? Ulun tadi hendak mati belum ya kalau. Tapi kalau Allah yang berkehendak mau kada mau ya kalau. Kalau Allah yang berkehendak mematikan atau mengambil roh dari jasad seorang hamba, mau kada mau. Hakun kada hakun. Tapi maunya kita jangan dahulu. Jangan. Kenapa? Karena ulun pribadi aja bah kada sanggup lagi meninggal ya Allah. Masih hendak jua lah melihat abang hijau. Mau pengen melihat abang hijau lagi, artinya persiapan amal kada banyak jua, ada jua amal sedikit-sedikit diterima ndaknya belum tahu jua. Jadi belum lagi minta sihatan fit taqwa wa tulil umur, kesehatan dalam ketakwaan, panjang umur, kesehatan dalam ketakwaan. Nabi melarang jangan hendak mati jadi Nabi, jangan mau mati. Tapi sebabnya kenapa? Misal sebab karena musibah atau kedaruratan yang menimpa dirinya.
apa ini je minyak lamak larang ya, misal toleh itu kada pikiran lelakian itu bebinian namanya mikirakan minyak lamak tuh ya, kalau tahu lah minyak lamak, minyak goreng itu minyak lamak kalau gas banjir iya. Lalu mau oh minyak lamak, minyak goreng ujar Guru Yanur minyak lalaan. Bah minyak lalaan tuh nyaman alami, itu orang bahari itu memarut kelapa, kelapa tuh kan diparut dibikin lala, itu tahi lalanya tuh dibikin jajak koe, nyaman itu. Nah minyaknya tuh disapuakan ke kepala anunya tuh lalaannya bahari ada. Oh, ya masih untung daripada minyak kulanjer ya Allah. Ada minyak kulanjer yang bekas iwak wadi disana tuh, nah iwak wadi, iwak wadi tau sebenarnya iwak wadi itu ikan, ikan, ikan yang diasinkan, asin banget. Nah itu iwak wadi, dan itu termasuk khas. Ulun pernah wadi itu ulun dari orang Jawa. Inya kada tahu kan lain daerah kan. Ulun nih rasai khas Banjar. Sekali marasai, "Wah, ini aja asin daripada garam ini aja." Asin daripada garam ya. Yo, inya lain pang lah. Nah. Tarus nih kita. Nah. Jangan hendak meninggal, jangan hendak mati gara-gara kemudaratan atau musibah yang menimpa dia. Fa in kana la budda fa'ilan, maka jika tidak boleh tidak, mesti harus dikerjakan, boleh dengan cara berdoa. Bah, mun kaya ini aku aja kayak apa ini. Falyakul, boleh dia berdoa, tapi doanya kada hendak mati aja juga. Doanya kayak gini Nabi mengajarkan, Allahumma ahyini ma kanatil haya wa khairan li. Bahasa kitanya kurang lebih seperti ini. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan umurku jika memang kepanjangan atau hidupnya aku ini menjadi kebaikan bagiku. Ya Allah, hidupkan aku kalau memang hidup aku ini baik aja. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan ya Allah, matiakan ja aku ini ya Allah. Apabila kematianku ini membawa kebaikan, menjadi kebaikan. Nah kalau nya memang ya Allah aku ini bagus mati, kada apa-apa mati akan aja, tapi mati yang baik aja, husnul khatimah, ah, masuk ke dalam surga cepat mendapat bidadari ya itu. Nah kada apa-apa doa nang kaitu itu kada hendak mati, kada namanya minta kebaikan. Kalau memang baik hidup, hidup aja. Kalau memang baiknya mati, orang nih baik mati aja gin ya, kalau daripada hidup kada baik ya, kalau mampu buangi ongkos nah. Layah mutu wala yahya kada bem apa aja anu tuh apa maha, kada bem mutu menghabisi biaya aja. Layah mutu wala yahya lah kada bem mutu menghabisi biaya aja, artinya apa leh itu kada ada artinya kayak itu pang tuh, padahal kada boleh mati akan Quran kayak itu. Al-Quran dipaham nang kayak itu. Nah mentafsirkan Quran pakai pendapatnya seorang itu kada boleh, itu daripada bahasa aja bang lah. Nah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anhu anha wa ardaha qalat raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil maut, ketika Sayyidatina Aisyah melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhal nabi kita dalam keadaan sakaratul maut. Wa indahu kadamun fihi ma, dan di sisi nabi itu ada mangkok anu baskum lah seumpamanya lah, dan di dalamnya itu ada air. Ketika nabi waktu sakit keras anu nazak anu dah apa hendak meninggal, di samping nabi itu ada anu mangkok yang berisi air. Wa huwa yudkhilu bi yadahu fil gadah, dan dia Rasulullah tuh memasukkan tangan beliau pada mangkuk. Sumayam sahu wajahu, kemudian nabi menyapuakan kemuka sidin bil ma'i, dengan air yang di mangkuk tadi. Berarti ingat masih sidin lah. Biasanya kan ada orang itu maaf-maaf hendak meninggal tuh kada ingat. Amun ingat ha masih kan kada hendak meninggal bang ya kalau nih. Tapi nabi itu saking anunya, walaupun dalam keadaan sakit keras masih ingat, sadar, berdoa dan segala macam. Orang sebahagian itu kan macam-macam tuh. Pokoknya kada ingat tuh, Bang. Dengan orang kada pinandui lagi, kada pinandui lagi.
datang kawan seikong sakit keras, abahnya fulan ya, nih kenallah dengan si anu nih ya, Najib Ulim. Kada kenal lagi, datang lagi tetangga di samping, nih kenal kah tetangga nih, nah aja kada kenal, datang bebinian bungas. Penyemangat nih, penyemangat hidup ini apa. Datang bebinian cantik, nih bang pinandul aja, woi kami ialah si anu, dia langsung bersuara. Ikum si anu aja, langsung sehat sekalinya. Bah, rupanya musyahadahnya itu taros ya kalau. Nah, ingatakan yang satu ya, jer yang laki manu yang nambini. Ingatakan yang satu ini maksudnya zat wajibil wujud Allah. Rupanya yang bini ini waktu hidup itu musyahadahnya yang punya laki yang sabuting itu aja. Kisahnya nih. Apa abahnya aja? Itu kah aja? Burung kah abahnya aja? Nah, burung mah nyebut burung pian ya. Mah apa kata Sarah itu? Burung, burung tuh kan biasa aja burung tuh. Gitu. Nah, kada menyalahi ya burung. Burung mah. Rupanya nang bini ini keingatan burung. Kemudian setelah Rasulullah ketika itu memasukkan tangan beliau ke mangkok yang berisi air, kemudian menyapu ke muka beliau, seraya Nabi sambil membaca Allahumma a'ini ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, Nabi juga berdoa tuh. Ya Allah, tolongi aku dari ghamaratil maut, ini anggaplah kesusahan maut. Wasakaratil maut, sama kesakitan maut. Kan biasa kita di dalam doa selamat tuh ada kalau Allahumma hawin alaina, ya Allah mudahkan atas kami pada sakaratul maut, Allahumma hawin alaina bi sakaratil maut. Nah, Nabi membaca itu ketika Nabi hendak meninggal. Ini diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah istri beliau radhiyallahu taala anha wa ardaha. Artinya kita juga disuruh berdoa yang kayak itu, Allahumma inna la ghamaratil maut. Nah, kalau dijamak tuh lah digabung Allahumma inna tuh. Allahumma inna la ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nah, ya Allah tolongi kami kaina. Karena sebujuran isa kah? Oh, isa dah. Padahal malam ini terakhir nih. Terakhir bainal maghrib wal isya. Nah, oleh seksi ibadah sudah ada bahabar dipindah aja habis sembahyang subuh. Kaina di bulan Ramadan. Ya kalau dipindah kawa panjang tuh mun hendak sampai waktu duha, jangan sampai waktu isyrak, jangan sampai waktu duha. Amun sampai waktu isyrak ya kayak biasa aja, mun sampai waktu duha. Waktu duha itu jam 10 gini, waktu duha juga ya kalau jam 10 masih waktu duha. Ya intinya adalah karena menuntut ilmu di bulan Ramadan nilainya tentu lebih besar daripada di bulan-bulan yang lain. Amal sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan sama dengan ma'amalkan amaliyah wajib di luar bulan Ramadan. Menuntut ilmu hukumnya wajib, berarti lipat gandanya seperti 70 amaliyah wajib di bulan yang lain. Nah, ingati nang tadi promosi tadi bulan Ramadan, artinya kami membuka pesantren Ramadan gratis, cuma bepitrah kayaknya kasih toh. Ndak mau bergaya aja lah, bergaya aja ulun kada. Amun orang 100 kan gratis aja aja, tapi di kampung tuh kayak itu kadang ada kayaknya bepitrah lawan perguruan ulun kada lah, kada ulun bergayaan aja bujuran tuh bepitrah kamil zakat. Nah kayak itu, tapi mau hendak juga ada bapak juga aja jugur sama Rudin. Ndak ulun bergayaan aja, umpamanya zakat fitrah atau hendak membayari hutang tukang tadi boleh. Boleh, kenapa? Kalau ke pondok pesantren enggak boleh, tapi kalau untuk membayari hutang zakat fitrah boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena termasuk asnaf yang 8 itu membayari hutang gitu nah. Nah, kasihan panitia aja Pang ya kalau 50 kasihan. Tapi mudah-mudahan ada rezekinya insyaallah karena bagaimanapun ada aja karena ini fisabilillah. Jalan Allah. Nah, terakhir ulun pribadi mengucapkan ribuan ampun dan maaf jika sekiranya selama ulun mengisi kajian rutin bainal maghrib wal isya nih ada yang apalah misalnya bagi gayaan bercanda-candaan ulun kalau pina
masuk ke hati apa gitu. Nah, ulun minta ridho, minta halal dunia akhirat. Cuma karena Ramadan disambung pulang bergaya kada apa-apa lagi kan, berarti minta ridho pulang itu. Nah, bergaya. Tapi mun bergaya-gaya biasa aja lah kada apa-apa, aman aja insyaallah ya Allah. Wallahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dapat menjalankan apa yang diperintahkannya, menjauhi apa yang dilarangnya, dimudahkan segala urusan-urusan kita di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna fi ghoramatil maut. Allahumma a'inna fi ghamaratil maut. وهوين علينا في سكرة الموت اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله.